mumpung situasinya masih hujan, jadi ini saya masih lanjut lagi untuk membuat konten di sekitaran ini saja, istilahnya itu di sekitaran kita atau di lingkungan kita, dan ini posisinya lagi hujan, jadi saya akan mencoba untuk memanfaatkan hujan ini menjadi sebuah konten, di mana konten ini bisa menjadi satu tema dan bisa digunakan untuk temanya itu satu tema dan mudah juga untuk dibuat. Bisa diperhatikan di belakang saya ini, sekarang ini kondisinya masih hujan, dan ini saya langsung saja untuk memulai untuk pembuatan kontennya. Jadi cukup sederhana, hanya memanfaatkan HP, menu atau fitur yang ada di HP, yang ada di kamera. Oke, jadi ini saya akan mencoba untuk membuat slow motion. Jadi ini temanya tentang slow motion. Langsung saja saya akan mencari posisi yang pas biar nampak air hujannya. Oke. Oh, keliru. Dan ini untuk hasilnya. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang sederhana ini atau cara-cara yang saya lakukan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk Anda-Anda yang mungkin lagi bingung mencari konsep tema untuk pembuatan konten. Jadi kita bisa memanfaatkan alam sekitar kita untuk pembuatan konten. Wow, cantik sekali untuk gerakannya. Dan ini bisa dikatakan langsung posisinya, ini langsung dari HP, jadi tidak ada editing atau yang lain-lainnya. Jadi ini langsung pembuatannya, langsung dari rekaman dari HP. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ini akan saya coba lanjut lagi, mumpung lagi kesempatannya, mumpung lagi hujan. Oke, lanjut.